Nama saya Dede Suryana, salah satu guru honorer dari SD swasta Kemala Bayangkari Bandung yang beralamat di Jalan Pelasari nomor 44 Bandung. Nah, saya lama mengajar dari mulai 87, jadi kurang lebih adalah 33 tahun 4 bulan. Produk yang saya berikan pada saat apresiasi guru ya, dan kepala sekolah itu berkaitan dengan inklusif. Kenapa inklusif? Karena memang sudah lama didengungkan, tapi masih banyak teman-teman yang belum memiliki kompetensi tentang inklusif, apalagi untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya merasa tertantang untuk memberikan sharing tentang inklusif. Rencana saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan ketua yayasan, dan juga dengan pengawas bina serta Dinas Pendidikan Kota Bandung khususnya. Dan kemarin alhamdulillah sudah ada instruksi dari ketua pembina yayasan Kemala Bayangkari bahwa seluruh sekolah Bayangkari baik dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA harus menyelenggarakan sistem layanan inklusif. Jadi ke depan saya akan mencoba, yang pertama adalah mensosialisasikan kepada teman-teman guru secara khusus dan umumnya seluruh warga sekolah. Yang kedua, setelah mensosialisasikan, membentuk tim Pokja untuk membantu kelancaran jalannya sistem layanan pendidikan inklusif. Yang berikutnya adalah memberikan workshop, ya, workshop terhadap guru-guru yang berkaitan dengan layanan pendidikan inklusif. Itu adalah tindak lanjut yang akan kami lakukan minimal di Yayasan Kemala Bayangkari dan umumnya mungkin di Kota Bandung, karena basic saya adalah S1-nya adalah PLB. Kemarin dari kementerian mengadakan suatu kegiatan bintek, di dalamnya adalah saya salah satunya yang memberikan materi kepada teman-teman guru se-Indonesia. Mudah-mudahan ke depan guru-guru akan lebih baik lagi berprestasi dan menjadi guru pembelajar yang tidak berkesudahan.